Inggriska masih di Spooktober terakhir nih Pak, bersama saya Imam Des dan rekan saya Joyo Des. Hai. Nah ini kita akan membahas tentang apa di Spooktober terakhir ini Pak? Halloween. Halloween. Karena apa Pak? Karena bertepatan pas hari ini kita tanggal 31 Oktober. Nah, kita akan membahas tentang Halloween. Oke, kenapa kok kita membahas tentang Halloween, Bang? Karena apa ya? Di Jepang sendiri ya, itu kan orang Jepang kan pada merayain Halloween. Padahal ini Halloween ini dari Amerika ya? Iya. Oke, tapi orang Jepang itu biasanya pas di tanggal 31 Oktober ini, di akhir-akhir puncaknya Oktober atau mau masuk ke November, maaf. Ini orang Jepang sendiri juga merayakan tentang Halloween. Oke, apa saja nih Mal yang yang mengandung tentang Halloween di Jepang? Oke, bisa diceritakan nggak? Bisa. Oke, ada apa aja Mal? Oke, untuk orang Jepang sendiri ya, ya. Itu orang-orang Jepang itu pada menghias rumah. Oke. Okay. Itu kan Halloween ya, itu kan identik dengan berbau horor-horor itu. Horor ini. Ya. Terus orang Jepang sendiri itu menghias rumah atau tempat-tempat umum itu kayak apa? Mengasih apa? Kayak gambar labu. Terus ada lilin. Terus ada lampion, terus ada kelelawar, gambar-gambar gitu. Nah kalau itu semua ada Jepangnya nggak Pak? Ada. Contohnya ya kalau labu ya, labu itu bahasa Jepangnya ya itu kan kabocha. Kabocha. Terus kalau lilin. Lilin sendiri itu bahasa Jepangnya Kiandoru. Kiandoru. Terus apa? Lampion. Itu bahasa Jepangnya itu Chojin. Chojin. Ya. Kalau kelelawar ada enggak, Pak? Kelelawar itu Komori. Komori. Selain itu, selain penghiasan atau decoration itu ada lagi nggak, Pak? Itu ada apa ya? Tradisi. Ya, tradisi. Tradisi orang Jepang di saat Halloween ya. Itu kan bagi-bagi permen. Terus makan bersama. Terus ada juga di daerah Jepang, di daerah Jepang ya. Itu ada pesta kostum. Cosplay itu ya? Ya, cosplay. Oke. Nah, untuk pembagian permen itu ada istilah Jepangnya nggak, Pak? Ada. Itu kan amek wake mas. Oh, membagi-bagikan permen itu ya. Nah, selain itu dekorasi terus apa tadi? Tradisi. Nah, itu masih ada lagi nggak? Itu perayaan. Oke. Perayaan apa ya, pawai gitu. Pawai itu biasanya ya di dilaksanakan di kota-kota besar. Kalau di Jepang itu paling perayaan yang paling besar ya itu kan di Shibuya dan di Kawasaki. Nah itu untuk tempat buat itu kan dua tempat yang berbeda itu. Nah untuk tradisinya itu masing-masing atau sama di dua kota itu? Itu kan beda. Beda ya. Ya. Nah, kita bahas tentang Shibuya dulu, Pak. Oke. Untuk di Shibuya sendiri itu festival Halloween itu perayaannya yang seperti apa, Pak?
Oke, itu di Shibuya ya, itu perayaannya ya itu semacam pawai itu, jalan pakai di tapi pakai kostum itu ya, ya. Kostum seram itu ya. Ya, kostum berbagai macam hal yang horor-horor gitu. Ya. Oke. Nah, itu pas Halloween itu juga dilaksanakan pada malam hari kan, bukan? Malam hari. Tapi kalau di Kawasaki itu kan dilaksanakan di siang hari. Karena di Kawasaki sendiri itu ada event. Oh, itu apa ya, istilahnya kayak lomba itu loh. Lomba apa, siapa yang paling kostumnya yang paling menarik ini, itu dapat hadiah. Tapi untuk mengikuti event itu harus daftar dulu di Jepang itu. Itu biayanya itu sekitar 1000 yen per orang ya. Terus yang ikut dalam event itu biasanya itu hampir 2000 orang sampai 2500 orang. Wah, banyak juga itu, Pak. Iya. Nah, itu di tradisi ya harum sendiri itu. Pas apa itu puncak-puncaknya pasti pas malam hari. Iya. Nah, seperti yang apa di barat, orang barat sendiri itu kan pas malam hari puncak-puncaknya nih, seperti ya pas pembagian permen, terus nanti ada apa itu trick or apa? Trick or treat. Oke, trick or treat. Trick or treat sendiri artinya kan? Nah, di barat atau di luar sana kan itu kan biasanya pas Halloween itu kan ada istilah trick or treat. Nah, di Shibuya sendiri itu ada nggak istilah seperti itu? Ada. Nah, pas di semua nih di Amerika atau semacamnya itu kan kata-kata trick or treat itu pasti kan sudah melekat nih ya. Pas waktu Halloween. Nah, itu kata-kata itu kan digunakan pada saat itu mengunjungi pintu ke pintu. Nah, itu pas ketok pintu itu dia berkata yang ngetok pintu itu, trick or treat, kamu mau memberi aku apa permen atau aku kerjain gitu kan. Nah, di Jepang sendiri itu ada nggak kata-kata seperti itu? Ada. Oke, untuk perayaan atau apa tradisinya di Jepang atau di Shibuya pas malam hari itu apa, Wan? Apa juga sama seperti di apa barat? Ya sama. Seperti itu tadi. Kan kalau di Shibuya ya itu kan nggak ke rumah, nggak ke rumah, tapi kan cuma ke di seputaran jalan, ya, seputaran merayakan gitu ya. Kita kan ketemu orang terus nawarin gitu. Trick or treat itu tadi. Tapi nggak dikerjain kan, cuma apa, cuma saling membagi permen gitu kan. Yeah. Nanti makan bersama gitu. Oke. Jadi ya masih melekat itu ya di barat ini ya. Cuma di Jepang mungkin cuma mengikuti tradisi gitu aja. Ya. Mengikuti tradisi seperti itu. Meskipun agamanya bukan sama seperti orang barat ya. Ya, mungkin cuma mengikuti kayak contohnya kan kayak Valentine. Ya, itu kan juga mengikuti kayak tradisi orang barat. Nah, ini kayaknya kita sudah cukup nih, Wal, membahas tentang apa namanya Halloween. Nah, ini Minasang, ini kita di hari terakhir nih untuk pembahasan Spooktober ya. Iya, betul sekali. Nah, ini untuk apa kisah-kisah horor di bulan Oktober ini, mungkin bagi kalian yang apa penasaran atau mungkin bagi kalian yang ingin memberi saran atau kritik tentang video kami atau mungkin ini menambah pengalaman kalian yang masih di Jepang tentang horor atau mistis atau tentang perseraman yang masih di Jepang atau yang tentang apa ya apapun itu yang berbau mistis di Jepang, silahkan untuk komen ke apa ke channel kami, channel Ragu-Ragu, atau kalian juga bisa menambahkan apa yang kurang dari kami juga bisa. Dan mungkin itu saja ya, Pak ya. Iya. Nah, mungkin
di lain kesempatan kita akan bertemu lagi di Spooktober berikutnya, ya tahun depan. Jadi ya terus tonton video kami dan kreativitas kami, dan jangan lupa untuk Minasang yang belum subscribe, kita aturkan untuk subscribe. Dan apa lagi Bal? Like dan share. Dan jangan lupa nih share ke teman-teman kalian dan keluarga atau kerabat terdekat atau teman kalian yang masih di Jepang atau orang Jepang sendiri, biar karya kami tetap melambung ya, tetap berkarya, terus berkarya dan semakin berkarya. Betul sekali. Oke, dan jangan lupa tonton video kami terus nih, tepatnya pada hari apa Pak? Kamis dan hari Sabtu pukul 6 sore. Nah, hanya di Kiseki Gakko Channel. Dan selalu see you later. Kiseki Gakko. Arigatou.